Ji, aku dah apa lagi ni, Ji? Aku pengantin ni. Dengan ni tak main lagi. Tak tahu pengantin di mana. Awak lambat sangat hari. Jangan lupa subscribe ya, guys. Subscribe itu gratis. Subscribe SM Photography. Okay, nak cerita sikit siapa hanya lambat lewat. Plan saja pukul 4. Itulah, biasalah. Benda pukul 4 boleh jadi pukul 7. Pukul 7 tak tahu lah bila nak shoot outdoor. Saya cerita sikit. Masa pun dah susut, tinggal lagi setengah jam. Saya cerita sikit ni tempat favourite hang ke apa? Ini tempat biasa shoot lah. Malam nak bikin. Malam nak bikin kita shoot tempat ni lah. Senang. Tapi pengantin pun tak nampak-nampak lagi ni. Mana pengantin ni bang? Saya pengantin sesat lah ni. Tanyalah hati di cermin ni. Mana cik punya manti ni? Cik punya manti hilang apa? Tak main-main lagi ni, dah tengah hari ni. Bila nak syuk pun tak tahu. KJ lah, pergi apa cik? Tunjuk jam lah. 6.30 6.30 Aduh, 6.30 6.30 Aduh, setengah jam. Ni nak audio macam mana ni? Lagi pukul 7 dah gelap. Kami nak tengok bola ni. Kita dah lawan Perak. Agak lewat. Ni boleh kena air sacah ni. 1 jam 300 lagi. Sabar menanti sinar mentari yang hakiki. Perasaan hari ni macam mana? Cerita sikit. Perasaan hari ni penat. Penat tapi seronok. Seronok ialah sekali seumur hidup kan. Okey, dengan kawan-kawan hari ni support macam mana hari ni untuk outdoor ni kan? Kawan-kawan semua beri kerjasama lah yang baik. Rasa terharu sangat. Walaupun ada anak-anak kecil tu, so mereka faham lah yang kami ni pengantin baru. Jadi tak ada banyak masalah. Diikut bagi saja. Komitmen yang sungguh-sungguh lah. Terharu sangat. Terima kasih. Okay, ini mungkin pengalaman outdoor yang kedua kan? Okay, share sikit lah. Cerita sikit. Agak bersabar juga sebab tak betul. Dekat. Sebab tadi dijangka awal pukul 4.30. Tapi ada bila nak bergerak je ada yang nak ambil gambar. So tak nak menghampakan lah tetamu-tetamu yang hadir. Jadi kita buatlah yang terbaik baik. InsyaAllah. So dengan harapannya kita punya outdoor hari ni berjalan lancar. Come on.